Di sini saya mau bikin umpan dasaran ikan salmon. Ada susu, keju, atangnya 3 guys. Sama ini apa? Dawegan. Nog mertie apa? Nog titit. Kara. Oke guys, kita masukkan. Nah guys, kita masukkan ikan salmonnya. Ini ada 200,50 gram. Minyaknya guys. Kita masukkan minyaknya guys biar ada rasa manis-manisnya gitu. Baca. Kita masukkan kejunya, keju krab. Secukupnya aja guys, segini nih. Lalu kita masukin kara guys, satu. Dan kita masukin susu ultra satu. Habisin guys. Dan telur bebek. Karena telurnya cuma 2, jadi sama kuningnya aja guys. Biasanya telurnya 4, yang putihnya aja. Ini cuma 2, jadi pakai kuning-kuningnya. Kita nyalain blendernya guys. Atangnya terakhir. Oke guys, ditunggu ya. Menunggu 2 menit. Oke guys, udah 2 menit. Kita pisahkan dulu kalau karena terlalu penuh. Kita akan memasukkan atang. Ini guys. Akan memasukkan atang guys. Oke, kita nyalain lagi.
warnanya agak kemerah-merahan karena ikan salmon. Baru satu, dua lagi. Menunggu 2 menit lagi guys. Oke guys, kita tuangkan. Menunggu lagi 2 menit biar merata. Kita satukan. Udah jadi, tinggal membungkus. Guys, sekarang kita mau membungkus dasarnya 50 gram aja. Nah, udah pas. Jadi satu menit apa? 50 gram untuk anak. Mainnya harian aja, tiket 100. Tiket harian. Kira-kira segini jadinya, jadinya 25 kasar guys. Simpel kan guys bikinnya. Aku bisa dikatain. Kita tinggal tunanya nanti. Paling tujuin guys kita tunanya. Kita mulai sekarang dan mengukus dasarnya. Minimal 30 menit setengah jam. Ini akan menjadi 80 menit. Udah 30 menit. Udah matang. Kita dinginkan. Oke guys, segini aja lah video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Oke guys, bye bye. See you next time video.